Salam sejahtera. Bertemu kita dalam webinar Literasi Kewangan Kementerian Pendidikan Malaysia dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini iaitu Kewangan Terurus Hidup Tenang. Saya Rehwati Arman daripada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan KPM adalah moderator anda pada hari ini. Sebelum bermula, sedikit maklumat ya untuk semua warga KPM. Anda boleh mendaftar di laman sesawang SPL KPM untuk merekod kehadiran anda sama ada sekarang ataupun setelah selesai sesi webinar ini. Hadirin yang dihormati sekalian, webinar ini adalah anjuran BPPDP KPM bersama-sama dengan pihak Amanah Saham Nasional Berhad yang sinonim dengan Sembang-Sembang ASNB. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Kementerian Pendidikan Malaysia merupakan salah satu anggota dalam Financial Education Network atau dikenali sebagai FEN yang diterajui oleh Bank Negara Malaysia bersama-sama dengan Suruhanjaya Security Malaysia dan turut dianggotai oleh KPT, KWSP, AKPK, PIDM dan PNB. Bulan Oktober ini merupakan bulan literasi kewangan dan webinar ini merupakan salah satu daripada aktiviti sempena bulan literasi kewangan peringkat kebangsaan tahun 2021. Sebelum bermula, izinkan saya memperkenalkan panel jemputan kita pada hari ini iaitu Puan Siti Nurila Shamsul Bahri. Puan Siti Nurila atau lebih terkenal dengan panggilan Puan Nuri adalah Naib Presiden Jabatan Unit Holders Communication dan Financial Education ASNB. Salam sejahtera dan terima kasih Puan Nuri kerana sudi meluangkan masa dalam sesi webinar pada hari ini. Salam sejahtera Ray dan semua warga KPM. Terima kasih kerana menjemput Amanah Saham Nasional Berhad untuk bersama-sama menjayakan program pada pagi ini. Ingin saya memperkenalkan Puan Nuri dengan lebih lanjut lagi ya. Beliau memulakan kerjaya dalam bidang perbankan di RHB Bank lebih daripada 20 tahun yang lalu ya Puan Nuri. Ya Ray, ya Ray. Dahulunya dikenali sebagai Kong Yik Bank kan Puan Nuri? Ya Ray, Kuang Yik Bank, saya mula kerjaya di bank, bermula di Kuang Yik Bank ya pada tahun 1985 sehinggalah tahun 1997 di mana Kuang Yik Bank telah bergabung dengan beberapa bank lain untuk dijadikan RHB Bank ya. Satu jangka masa yang panjang ya Puan Nuri. Selain itu, Puan Nuri pernah berkhidmat dengan PNB ya, sedang berkhidmat dengan PNB dari tahun 2006 sehingga sekarang. Ya, Ray, dah lama dah tu, dah nak masuk 15 tahun dah bekerja di PNB lah. Selain itu, Puan Nuri juga adalah seorang perancang kewangan berdaftar dengan Majlis Perancangan Kewangan Malaysia MFPC. Puan Nuri mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang pengurusan kewangan dan sering menganjurkan macam seminar, bengkel, coaching kewangan. Hebat dan berpengalaman Puan Nuri. Boleh dikatakan seorang expert dalam bidang kewangan. InsyaAllah. Okay, Puan Nuri, saya percaya topik kita pada hari ini mampu memberi tips-tips kewangan yang menarik kepada para penonton untuk mengatur strategi kewangan dengan lebih sistematik dan membuat keputusan kewangan yang lebih bijak. Okay, para penonton yang dihormati sekalian, kita mulakan sesi webinar pada hari ini dengan ucap tamah daripada Yang Berusaha Dr. Hajah Ruziah binti Abdullah, Pengarah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan KPM. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Yang Berusaha Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang bahagia Datuk Datin, Yang Berusaha, Tuan Puan dan para hadirin yang saya hormati sekalian, khususnya warga Kementerian Pendidikan Malaysia. Alhamdulillah, dengan limpah dan kurnianya hari ini, Bahagian Perancangan dan Pendidikan Dasar Pendidikan atau sinonimnya dipanggil dengan EPRD dengan kerjasama pihak Perbadanan Nasional Berhad atau PNB telah mengambil inisiatif untuk berkongsi maklumat bagaimana hendak mengurus kewangan peribadi dengan menjalani kehidupan yang lebih tenang dan terurus. Pepatah menyatakan, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Sehari selembar menang lama-lama jadi kain tenun. Jadi, kesederhanaan dalam kehidupan dan sentiasa mengukur baju di badan sendiri merupakan satu elemen atau aspek yang sangat penting dalam menjalani kehidupan yang lebih produktif dan sempurna. Pengurusan kewangan yang baik
membolehkan seseorang itu mengatur strategi kewangan dengan lebih sistematik dan membuat keputusan kewangan yang lebih bijak, khususnya apabila kita hendak memperolehi sesuatu, kita tidaklah berbelanja secara sewenang-wenangnya tanpa membuat perancangan kewangan. Walau bagaimanapun, ya, menurut laporan pendidikan kewangan dalam kalangan negara APEX 2019, Malaysia merupakan salah sebuah negara yang mencatatkan tahap literasi kewangan yang rendah berbanding negara-negara APEX. Tahap literasi kewangan rakyat Malaysia adalah pada kadar 59%, iaitu berada di bawah purata literasi kewangan negara-negara APEX, iaitu pada bacaan 64%. Okay. Rakyat Malaysia juga telah dilaporkan mempunyai tahap pengetahuan kewangan, tingkah laku kewangan dan sikap kewangan yang rendah dalam laporan OECD 2019. Kajian keupayaan dan rangkuman kewangan dari sudut permintaan 2018 yang dijalankan oleh Bank Negara Malaysia menunjukkan rakyat Malaysia mempunyai pengetahuan kewangan yang rendah, terutamanya dalam mengurus kewangan peribadi. Dan justru
Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Hajah Ruziah binti Abdullah, pengarah BPPD PKPM atas ucapan dan pesanan yang amat berharga tadi. Puan Nori, literasi kewangan adalah satu tajuk yang boleh dikatakan sangat popular dan sering dibicarakan. Banyak tips-tips kewangan seperti pengurusan kewangan, pengurusan pelaburan, perancangan perbelanjaan boleh dikatakan banyak dikongsi di media sosial. Namun, Puan Nori, realiti sebenar tahap literasi kewangan rakyat Malaysia ini berada dalam keadaan yang membimbangkan. Laporan tinjauan yang dibuat oleh Ringgit Plus pada tahun 2020 menunjukkan majoriti rakyat Malaysia menghadapi masalah kewangan dan mereka tidak mempunyai pengetahuan untuk menangani masalah ini. Okay, berdasarkan pernyataan ini, mungkin Puan Nori dapat memberi gambaran sebenar tentang tahap literasi kewangan rakyat Malaysia pada masa ini, Puan Nori? Literasi kewangan sangat penting kerana ia kita akan tahu bagaimana kita nak merancang kewangan kita. Mungkin saya nak share sedikit statistik ya daripada survey Ringgit Plus. Kalau kita tengok bila kita cakap pasal perancangan kewangan, kita akan bercakap pasal perbelanjaan, simpanan dan juga bagaimana kita merancang untuk bersara kelak. So kalau dari kita tengok dari faktor perbelanjaan ya, 24% ya daripada kita tidak dapat mengawal kewangan mereka. Maknanya mereka asal ada duit ya kita belanja. Kita tak ada perancangan, tak ada plan, tapi bila kita nak je ada nampak je sesuatu kita akan beli, semacam impulse buying. So kita dapat mengawal kewangan kita. So dan daripada itu juga mengenai perbelanjaan, 40% daripada kita membelanjakan kesemua daripada kita punya wang yang kita dapat setiap bulan daripada gaji ataupun mereka berbelanja melebihi pendapatan. Bagaimana ya kalau mereka belanja melebihi pendapatan? Maknanya mereka mungkin meminjam ataupun mereka menggunakan kredit seperti kad kredit dan sebagainya. Sebab itu 46% ni akan tidak tahulah mengawal kewangan mereka dan habis je begitu duit mereka ya. So dalam segi simpanan pula kita tengok 19% daripada mereka belum ada simpanan. Maknanya apa tu? Maknanya tidak ada buka account untuk menyimpan. Mereka mungkin ada account bank tetapi digunakan sebagai untuk masuk gaji ke masuk wang, tetapi kesemua duit mereka akan habis di apa dikeluarkan. So mereka tak ada letak sedikit simpanan ya, tiap-tiap bulan tak ada. Tak ada langsung simpanan. Dan kita tengok pula 53% daripada simpanan mereka yang ada simpanan pun tak boleh tahan lama ya. Mereka mungkin tidak boleh melebihi 3 bulan. Kalau tengok statistik tu 53% simpanan dapat bertahan tidak melebihi 3 bulan. So maknanya apa tu? Maknanya duit yang mereka simpan tu, dan simpanan tak kira lah dia simpan di bank ke, di FD ke, di rumah ke, di ASB ke, di instrumen pelaburan yang lain, 3 bulan aja. Maknanya kalau gaji mereka 2,000, maknanya mereka ada cuma ada 6,000 aja. Itu pun kalau ada ya. Dan kalau kita berada dalam keadaan sekarang, kita tengok pandemik COVID ni telah lama, lebih kurang 2 tahun. Maknanya so bila kita dalam satu krisis seperti ini, maknanya kita tak cukup duit lah. Tak ada lah, tak ada apa sumber kita nak belanja. Nak lagi kalau kita tidak ada pendapatan. So dan yang lagi menakutkannya ni, daripada mereka ni yang simpanan tidak melebihi 3 bulan, 60% daripada mereka adalah golongan muda. Maknanya saya takutlah sebab kadang-kadang golongan muda ni lifestyle dia tinggi. So kalau mereka tak ada simpanan, agak susahlah untuk melepasi krisis kewangan, krisis COVID ni kerana tak cukup duit. So sebab itulah penting sangat kita kena ada perancangan kewangan. Kita kena tahu bagaimana nak merancang. So kalau kita tengok pula persaraan, ramai orang muda kata tak fikir pun, tak masuk dalam minda mereka mengenai pesara. Mereka tak apa, mereka tidak ada plan. Tapi sebenarnya
Bila kita mula bekerja, kita dah kena mula bersarari. Ya. Kita kena mula bersara, mula memikirkan apa perancangan kita untuk bersara kelak. Sebab kita tengok 70% daripada yang ada apa, 70% daripada yang nak bersara, simpanan KWSP saja tidak mencukupi. Maknanya orang yang ada KWSP saja dia tak ada pension, 70% tidak mencukupi. Kenapa? Kerana mereka mungkin gaji mereka tidaklah banyak, so tidak mencukupi. Dan sebab itu mereka kalau dah tahu begitu, mereka kena adalah kena ada simpanan sampingan. Ya, kena ada simpanan sampingan. Dan 45% pula masih tak ada perancangan, saya cakap tadi. Sebab muda lagi kan, so tak ada perancangan. So daripada orang-orang yang ber-KWSP, mungkin ada juga kaki tangan kerajaan yang ber-KWSP, of course yang private ni malah ber-KWSP, mereka berumur katakan sekarang 54 tahun, simpanan KWSP mereka kurang daripada 5%. Kurang daripada 50,000, ya, kurang daripada 50,000. Maknanya tak cukup untuk bersara. Memang tak cukup. Dan 34% pula mereka pencarum aktif KWSP, tahap simpanan 240 simpanan asas tak cukup juga. So maknanya semua orang kena ada simpanan sampingan ni, ya. Kena ada simpanan sampingan selain daripada kita fikir kita nak dapat gratuiti, kita nak dapat pension atau kita nak dapat duit KWSP pada pada masa kita bersara. Sebab itulah pentingnya merancang kewangan, pentingnya adakan tabung ataupun pelaburan simpanan sampingan ni. Statistik yang amat membimbangkan ni, Puan Nuri, bila lihat figure-figure ni terfikir sangat. Juga terfikir juga sebenarnya diri kita ni ada tak termasuk dalam mana-mana kategori di atas. Betul. Kenalah mulakan dari sekarang ni perancang kewangan, kena mulakan simpanan secara konsisten. Tiap-tiap bulan kenalah letak, ya, dalam tabung yang selamat, ya, tabung yang boleh menjana pendapatan. Kita kena pilihlah instrumen-instrumen yang yang apa sahih. Kita kena tahu kat mana nak simpan duit supaya kita tidak kehilangan duit simpanan kita. So dalam perancangan kewangan kita perlu ada sekurang-kurangnya 6 bulan gaji simpanan yang kita buat ni. So sangat penting, sangat-sangat pentinglah merancang kewangan ni, Zeh. Ya, jangan habis-habiskan gaji yang kita dapat tiap-tiap bulan tu. Okay, itu tips kewangan yang pertama untuk hari ini, Puan Nuri, ya. Jangan habiskan semua duit pendapatan kita. Betul, betul. Mesti ada simpanan. Tolonglah simpan, kerana bila kita rasa bila kita simpan, lambat sangatlah kita nak tengok dia grow, duit tu bertambah. Lepas tu saya selalu dengar orang cakap, dia tak nampak. Padahal dia tak nampak, kalau dia simpan tu tak nampak. Tapi saya nak share, ya, pembantu saya, saya ambil dari pembantu saya kata, Kak, duit ni dia kata kalau kita beli barang, kita tak boleh tukar dia jadi duit bila kita perlu. Tapi bila kita simpan, duit ni dia akan berguna bila kita perlu. Saya belajar dari dia lah. Saya suka sangat cara dia berfikiran begitu. So sebab kita selalu nak nampak kepuasan tu, kita nak nampak benda. Kita nak nampak benda depan kita, kita beli. Sebab tu kita asyik nak beli barang aja kan. Sebab itulah kalau boleh kita biarkan sedikit duit, kita simpan dalam tabung yang selamat ni. Betul. Itulah merancang kewangan kita yang perlu kita praktiskan. Betul, tepat sekali Puan Nuri. Tapi Puan Nuri, ya, apa yang lebih apa orang kata membimbangkan ialah tahap pengetahuan kewangan yang rendah ni mampu pula membawa kepada satu lagi masalah yang besar, iaitu muflis, bankruptcy, ya. Bermaksud ketidakupayaan kita untuk membayar hutang. Kita dah buat pinjaman lah, sebab kita tak dapat bayar.
Jadi kan Puan Nuri, boleh tak lack of this financial knowledge ni boleh menyebabkan kita ni bankrupt? Apa pandangan Puan Nuri dalam perkara ni Puan Nuri? Sebenarnya muflis ni ataupun bankrupt ya sangat kerap sekarang ni. Kalau kita tengok statistik ya daripada tahun 2016 hingga Disember 2020 ada lebih kurang 75,000 orang bankrupt. Kalau dulu-dulu masa saya kecil-kecil dulu saya dengar juga bankrupt, tetapi selalu saya dengar macam orang yang tua-tua, lepas tu mereka bankrupt bukan sebab apa, mereka macam bisnes mereka gagal. Tetapi sekarang ni kita tengok ramai orang muda yang bankrupt ya. Golongan umur bawah 44 tahun ada lebih kurang 36%. 25 hingga 34 kita ada 25%. Dan orang sebelum bersara pun dah ramai yang muflis. Kenapa mereka ni muflis sebenarnya? Mereka ni saya rasa mereka muflis ni adalah kerana tabiat mereka mengenai kewangan ya, how they behave, bagaimana ni mereka menggunakan kewangan, bagaimana mereka tidak merancang dengan efektifnya perancangan perancangan kewangan mereka. Kerana kita tengok the bulk of the muflis ni, orang yang ramai muflis ni disebabkan oleh apa? Pinjaman peribadi. Ya, antaranya 75%, 75,000 orang yang muflis tadi, 35% ni mereka dimufliskan oleh bank-bank kerana mereka mengambil pinjaman peribadi. So adakah anda ada pinjaman peribadi? Cuba kita tengok balik. Kenapa kita mengambil pinjaman peribadi? Kerana duit kita tak cukup, tak ada simpanan, tetapi kita nak sesuatu, kita nak berbelanja. Tak ada duit, senang je ambil personal loan. Sebab personal loan mungkin mudah ya, sebab tak payah collateral, ambil je bank akan bagi. Tetapi kita kena ingat, kerana bila kita ambil personal loan, kadar pinjaman dia sangat tinggi re. Bila kadar pinjaman tinggi, bila kita bayar ansuran tiap-tiap bulan, the kebanyakan daripada ansuran bulanan tu digunakan untuk bayar bayar interest. So mereka ni, sebab saya dalam saya seminar sebelum COVID dulu, kita berjumpa dengan badan beruniform, kita berjumpa dengan orang bank, orang koperasi. Ramai saya tanya kenapa mereka ambil pinjaman peribadi daripada bank atau koperasi, kerana mereka lifestyle. Mereka tak ada duit tapi nak renovate rumah, tak ada duit, kadang-kadang dia orang ambil personal loan bukan nak buat apa, sebab nak samakan kereta mereka dengan orang-orang lain kan. So mereka ambil kereta bukan buat apa pun, mereka nak tambah-tambah apa, decoration, accessory kat kereta. So bila macam ni, maknanya pinjaman tu tidak tidak mendatangkan faedah. So bila berlaku sesuatu, mungkin mereka diberhentikan kerja, mereka mungkin tak ada komisen, tak ada overtime, dah tak boleh bayar. Sebab itulah pinjaman seperti ni mudah sangat membuat seseorang itu muflis. Faktor kedua yang buat mereka muflis adalah pinjaman kenderaan. Selagi kita ada rasa kita ada duit lebih, kita mampu beli kenderaan yang besar, yang mahal, yang apa jenama yang best-best, kita pun beli. Tetapi kita tidak mampu sustain. Kita mungkinlah ya, yang saya pun tak tahu lah sangat pasal kereta. Kereta saya pun dah berbelas tahun dah tak tukar. So yang saya tahulah daripada anak muda ni, macam kita dengar kan, habis je kita bayar kereta 9 tahun, lepas tu kita pun nak tukar pula kereta baru. Lepas tu kita upgrade sikit sebab gaji lebih sikit, kita upgrade. Tetapi kita beli kereta kata mahal. Yang saya tahu kalau kita beli kereta-kereta mahal ni, dia kata okay 5 years free apa tah, free apa maintenance lah dan sebagainya. Okay lah 5 tahun, 3 tahun free maintenance. Tetapi apa akan berlaku? Sebab selepas habis free-free tu, maintenance dia agak tinggi. So bila maintenance rosak ni dah bayar berapa ribu, maintenance tinggi, kita ingat kita tak mampu ya. Kita tak mampu. Kita beli tu sebab harapkan free maintenance. Tapi bila dah habis maintenance, nak beli satu part tu beribu, kita tak ada duit.
So duit tu, kereta tu tersadai tak boleh dan mungkin ada impact kepada pembayaran pinjaman kereta. So dah tak bayar. Kita kena ingat juga pinjaman kenderaan ni adalah satu pinjaman saya rasa tidak produktif sebab kereta akan susut nilai kan Ray kan? So kereta susut nilai tetapi interest yang dikenakan kadar faedah dia tidak berkurang. Dia tetap, dia flat rate. So kereta turun harga, susut nilai tetapi loan masih kekal. Loan interest masih kekal. So bila kita tak mampu bayar kereta, kita jual kereta tapi kita tak mampu. Hasil dari penjualan kereta yang dah terpakai tidak mampu untuk cover, untuk settle loan kenderaan di bank tu. Dan kita tahu akta pinjaman kereta di hire purchase ni sangat mudah jadikan orang muflis. Inilah sebabnya. So antara sebab-sebab lain muflis ialah pinjaman perumahan, pinjaman perniagaan dan kad kredit. Macam kad kredit ni kita boleh kontrol. So kita lah yang menyerah diri kalau kita belanja banyak melalui kredit kad dan tak dapat mampu bayar. Memang kita menyerah dirilah untuk dibankrupkan kan Ray kan. So kita kenalah tahu, kita kena peka, kita kena tahu bagaimana kita nak manage duit kita tiap-tiap bulan ni Ray. Sebab kalau boleh kita elakkanlah diri daripada jadi muflis sebab bila kita jadi muflis banyak benda kita tak boleh buat Ray, tak boleh keluar negara dan sebagainya agak susah. So tetapi ini adalah menjadi muflis ni adalah daripada perbuatan kita sendiri. So kita kalau boleh elakkanlah ya daripada meminjam lebih dari kemampuan ya Ray. Kita hidup sederhana aja. Itulah saya mengenai pasal muflis ni Ray. Betullah. So, melalui penerangan Puan Nuri tadi memang jelas ya Puan Nuri, gaya hidup kita, lifestyle yang tidak terancang ni mampu membawa kita kepada risiko muflis. Betul. Jadi betul, kita harus bijak ya Puan Nuri, kita harus bijak merancang kewangan kita. Bagilah penekanan lebih sikit untuk menyimpan pelaburan ya berbanding dengan perbelanjaan. Jangan kita asyik fikir untuk belanja je duit yang dapat. So we put aside untuk simpanan atau pelaburan. Tapi kan Puan Nuri, bila kita menyebut tentang simpanan atau pelaburan ni kan, ramai yang beranggapan okay kalau nak buat simpanan pelaburan ni mereka yang gaji tinggi-tinggi, pendapatan tinggi je boleh buat. Okay, kami yang pendapatan rendah ni sentiasa berdepan dengan kekangan kewangan. Banyak lagi perkara penting yang perlu didahulukan. Apa pandangan Puan Nuri dalam hal ini? Mungkin Puan Nuri boleh share pelaburan di ASNB. Bagaimana macam produk-produk ASNB ni dapat membantu perancangan kewangan seseorang tu tanpa mengira jumlah pendapatan mereka. Boleh tak Puan Nuri tolong share? Saya ingat mengingatkan warga KPM bila kita nak melabur, kita nak menyimpan duit, kita kena tahu mengenai produk-produk yang kita nak melabur. Kerana kita kena tahu jenis-jenis produk, selalunya dalam basic ya, fundamental dalam investment ni Ray, dia high risk, high return. High risk, high return. So low risk, low return. Mungkin kita tak sabar low risk, low return. Tak naklah kita nak yang high risk. Tapi kita kena ingat bila high risk tu kemungkinan keuntungan boleh tinggi tetapi kerugian pun boleh mudah. So kita kena tahu kalaulah ya nasihat kami, kalaulah kita baru nak mula menabung, baru nak buat pelaburan, kita pilihlah produk-produk yang selamat ya. Jangan ikut kawan, kita jangan mudah terpengaruh dengan ejen-ejen yang cuba promote kita produk-produk. Kerana kita kena tahu sebab bila orang promote kat kita, mereka pun kalau dalam segi marketing ni mereka akan menjana pendapatan daripada jualan mereka kan, mereka dapat komisen. Tetapi kita kena celik pelaburan, kita kena tahu produk tu, kita google-google, tanya tengok apa reviews, apakah kaedah dia, apakah ciri-ciri pelaburan sebelum kita nak melabur. So bila Ray dah jemput Aman Hassan Malaysia Berhad pagi ni, saya naklah berkongsi kerana unit-unit amanah di ASMB ni sebenarnya
untuk seluruh rakyat Malaysia, dan kita pun memanglah kalau boleh kita nak semua rakyat Malaysia melabur dalam produk-produk seperti kita ada dua, ada unit amanah harga tetap. Ray, saya nak share Ray, di PNB ni, di SMB ni, di Malaysia ni, kita je ada unit amanah harga tetap. Di luar sana, selain daripada ASMB, selain daripada dana ASB dan dana amanah saham Malaysia, memang tak ada. Kalau orang luar kata unit amanah harga tetap, itu mungkin ada berbau penipuan ya. Cuma di PNB sahaja ada unit amanah harga tetap. Kerana semua unit amanah sepatutnya dia ada harga nilai aset bersih. Di mana tiap-tiap hari dia ada harga nilai unit dia. Bila kita berurusan dengan unit amanah, kita bukan kira ringgit, kita guna unit. So unit. Di ASMB ada ASB. Kita tengok di slide ya. ASB untuk Bumi Putera, tetapi ASM untuk semua warga Malaysia. So ini adalah harga tetap. Apa maksud harga tetap tu? Harga tetap tu bila kita beli satu unit, unit amanah ASB atau amanah saham Malaysia, harga dia ditetapkan pada kadar RM1 satu unit. Maknanya Ray, kalau Ray letak RM1,000 lah katakan, RM1,000 tu akan kekal Ray. Ha, tiap-tiap tahun insyaAllah kalau setakat ini unit amanah di SME mampu memberi pulangan. So kalau Ray tak keluarkan dividen tu Ray, macam Ray menabur di Amanah Saham Malaysia, duit Ray akan bertambah. Ya. Yeah? So kalau boleh kita nak semua, setiap rakyat Malaysia ada salah satu unit amanah tetap ni, kerana dia adalah unit amanah tetapi bercirikan ala-ala simpanan di bank. Yang keistimewaan dia ialah pulangan dia ialah pulangan dari segi unit amanah. Kalau kita simpan duit di bank, kita biar berkepuk-kepuk kat bank tu, akaun simpanan sekarang ni sangat rendah, kurang dari 1%, 0. Berapa interest di bank. So duit kita terduduk je situ. Tapi kalau kita mampu, kita boleh masukkan dalam ASB atau Amanah Saham Malaysia, kita boleh menikmati pulangan unit amanah kerana dia punya pulangan setakat ini melebihi kadar fixed deposit di bank. Fixed deposit di bank. Kalau sekarang tak siap saya, kadar fixed deposit untuk 12 bulan di Maybank ialah pada kadar 1.8, 1.7 macam tu. Tetapi baru-baru ini kita telah announce ya, untuk mungkin Ray pun ada melabur dalam Amanah Saham 3, kita telah memberi pulangan 4% kan, 4 sen ke atas setiap 4% kepada pelaburan Amanah Saham Malaysia. So duit kita boleh cepatlah berkembang. So yang bawah tu saya nak sentuh sikit Ray, unit amanah harga berubah kalau kita beli amanah saham nasional ya, range amanah saham nasional, atau kita beli unit amanah yang di apa yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat di luar sana, macam kita tengok Afin Huang lah, apa-apalah ya, unit trust sana sini, unit trust yang lain, macam berbagai-bagai unit amanah di luar sana, si Andi Capital, RHB Unit Trust, semua harga berubah. Sama seperti Amanah Saham Malaysia Berhad, kerana dia ada harga ditetapkan pada setiap hari. Boleh naik, boleh turun. Ya. So ini adalah risiko dia agak tinggi sikit, tapi untuk harga tetap dia nak katakan macam negligible risk lah Ray. Dan keistimewaannya memang PNB ditubuhkan untuk semua orang boleh melabur, ada peluang melabur. Kita tak ada banyak duit pun tak apa, kerana untuk buka je akaun mana-mana unit amanah di SMB hanya memerlukan RM10 je Ray. RM10 je minimum, plus tu nak tambah RM1 pun boleh. So we want to make it available untuk semua orang. Ya. So baby lahir je, ada surat beranak je, ada my kid, boleh startkan Amanah Saham Bumi Putera dan Amanah Saham Malaysia. So nak sentuh sikit untuk warga KPM ya, untuk yang bukan Bumi Putera ada peluang untuk melabur dalam skim Amanah Saham Malaysia 3. Sekarang ni unit-unit lain untuk
bangsa lain telah habis dijual, tetapi untuk Amanah Saham 3 masih ada untuk kaum India. Kita bagi peluang kepada kaum India untuk melabur dalam Amanah Saham Malaysia 3, buka RM10 dan maksimum hingga ke RM30,000. So masih ada unit. Yang lain telah habis di subscribe ya. Yeah. So itulah saya nak share dengan warga KPM ni. So maknanya kalau boleh kita nak jadikan unit amanah SMB ni household. Bila ingat labur, ingat SMB, kerana produk dia memang kita cater untuk semua rakyat Malaysia dan dari lahir lagi untuk membina tabungan yang selamat ya Reh. Inilah antara. So nanti kalau untuk apa maklumat lanjut boleh layari website kita untuk maklumat seterusnya Reh. Inilah range of product yang kita ada dan semua orang boleh melabur Reh. Very good sharing lah Puan Nuri, especially bagi mereka yang kurang pengetahuan dalam unit amanah atau unit trust. Ini merupakan satu introduction yang sangat baik Puan Nuri. Mungkin sebelumnya kita menyimpan, tapi kita menyimpan sebagai simpanan biasa, simpanan tetap je. So lepas ni mungkin kita boleh consider ya untuk melabur dalam unit trust pula. Puan Nuri, mungkin Puan Nuri ya boleh berkongsi macam mana pelaburan di unit amanah tetap, harga tetap ni berfungsi. Mungkin boleh share satu contoh untuk lihat how this unit trust work and generate the passive income kepada kita. Bila ada contoh, kita nampak macam mana bila kita beli unit trust ni, bagaimana pendapatan kita berganda. Boleh tak? Okay. Puan Nuri? Alright, kalaulah kita tadi kita tengok ramai ya, ramai di antara kita tak ada lagi simpanan, ramai di antara kita tak cukup lagi simpanan atau pelaburan, we never put aside tiap-tiap bulan, macam saya rasa tak adalah, kita ada je duit, saya kata ada je duit dah fikir dah. Nak beli apa, nak buat apa dengan duit nak terima ni, nak dapat bonus, mungkin kerajaan nak bagi bonus ke, nak bagi duit raya ke, nak beri ampau apa-apa ke, belum dapat lagi kita dah fikirkan ni kan selalu. Kita dah fikir, ni nak dapat duit ni, nak dapat bonus ni, nak buat apa bolehlah ni dah habis COVID ni, bolehlah beli tiket nak nak melancong ke, nak pergi sana. So kita memang macam tu. Yang sedihnya saya nak share satu perkongsian ya Reh. Saya ada masa about maybe 2 years ago ada satu company besar yang nak retrench orang ya. So malangnya kami ASMB dijemput pada hari terakhir sebelum diorang buat retrenchment. So bila dia dapat retrenchment, saya pun bila berborak dengan staff diorang, dia kata orang yang dapat apa tu, orang yang dapat selonggok duit kan daripada retrenchment tu, mereka telah book Air Asia ke apa ke nak pergi berholiday. Padahal mereka diberhentikan, di retrench dan mereka tidak ada kerja lagi. Sepatutnya duit yang mereka terima tu, duit pampasan tu, mereka patut simpan dan gunalah sikit-sikit sementara mendapat kerja baru. Tetapi mereka dapat berpuluh ribu ke beratus ribu tu, mereka telah komit beli apa tiket pergi untuk pergi melancong ke luar negara, bukannya pergi Thailand ke pergi mana. Saya dengar dah pergi, nak pergi Europe, nak pergi sana sini. So amat menakutkan, kerana itu patutnya duit tu dia simpan. Kan? Kalau kita dah tak ada kerja. So sebab itu knowledge mengenai perancangan kewangan ni sangat penting. Kerana sebab itu warga KPM saya rasa bergaji dengan Jabatan Akaunter Negara kan Reh kan? So kita dalam tadi kita dah ada dah. Produk dah cantik dah. Di luar sana tak ada produk unit amanah harga tetap. So kita dah ada dah. Kita ada satu instrumen yang dah cantik dah, macam ASB, Amanah Saham Malaysia dan you know dah cantik. Dah cantik produk tu, kita cari benefit dia, manfaat dia. Macam mana kita nak leverage atas produk yang berisiko rendah tetapi memberi kepulangan yang kompetitif. Sebab saya tak nak ya tuan-tuan dan puan-puan nak cepat kaya, kita kata alah lambatlah Puan Nuri, simpan situ sikit je dapat 4%, dapat 5%, dapat berapa-berapa peratus, lambat. Saya kalau masuk dalam skim ni, saya boleh dapat 10% seminggu.
Maknanya apa? 40% pulangan dan sebulan. Kalau ada, kalau ikut fundamental ni, tak ada, tak adalah instrumen seperti itu, ya. Tapi kalau ada pun, ia adalah yang berisiko sangat-sangat tinggi. Dan chances that you may lose your money pun sangat-sangat tinggi. So janganlah berhabis-habisan masuk dalam skim-skim yang menjanjikan pulangan kadang-kadang tak masuk akal. Tak masuk. Padahal ASB ke ASN pun tak ada pun. Tetapi masuk dalam skim-skim cepat kaya. Itu agak rugi. Tetapi Ray, kalau kita tahu konsep pelaburan, apakah fundamental-fundamental yang betul Ray, kita tidak akan mudah orang kata melatah nak masuk dalam skim macam tu. Kerana saya pada hari ini saya nak introduce dua terminologi Ray. Satu ialah kuasa compound atau compounding effect, ya, compounding interest. Apa maksud tu? Kalau nak senang saya katalah compound ni duit beranak lah. Kita pernah dengar kan nenek-nenek kita juga cakap simpan duit kat bank nanti dia beranak-beranak. Itu maknanya dia menggunakan kaedah kuasa compound. Katakan Ray buat potongan gaji lah, masuk ASM ataupun apa Mastura ke siapa ke lah, Puan Masura ke Cik Masura, masuk RM100 dalam buat potongan gaji ataupun masuk melalui MyASNB online, ya, dekat apps MyASNB. Setiap bulan dapat je gaji, dia pun shopping dekat apps MyASNB, masuk RM100. Katakan dia pun buat tak tahu, dia buatlah potongan gaji sampailah dia pencen, Ray, 30 tahun. Tak banyak mana pun, Ray, ni saya kira pada kadar 4.5% setahun. Kalaulah 7%, kalau 6% tahun seterusnya, lagilah banyak, Ray. Katalah kita kata konservatif pada kadar 4.5%. Modal duit sendiri yang kita masuk tu baru RM36,000, Ray. Tetapi dividen tu, Ray, dia dah beranak RM40,000. So duit Ray sendiri RM36,000, tetapi selepas 30 tahun Ray tengok dalam ASBM saya ada RM76,000. Mana datang tu? Itu datang daripada pulangan pelaburan Ray tu, dan sebab Ray tak keluar, anak tu pun dah beranak Ray. Itulah dinamakan kuasa compound. So saya kalau tengok slide ni Ray, saya menyesal tak sudah lah Ray. Kalau saya kalau kita boleh masuk 100 tahun ni, tahun depan 200, ada kenaikan gaji kita tambah. Kalau kita boleh masuk 500 pun lagi bagus. Cuba kali, kalau 500 kali je 76,000 kali 5. Berapa tu Ray? Agak 400,000 kan Ray? Betul. Sebab itulah geram betul kalau tengok slide ni, saya rasa satu kerugian, satu kerugian. Sebab bila buat pelaburan ni, jangka waktu tu sangat penting. Jangka waktu tu sangat penting kerana kita nak bagi can anak ni beranak-beranak lagi. Nak banyak beranak banyak kali. Duit kita ni jangan boleh kita masukkan dan kita keluarkan lepas tu. Betul, jangan. So ini adalah macam kita punya tabung kecemasan, Ray. Tabung kecemasan, kita biarkan situ. Macam kita shopping lah, tapi dinama shopping untuk diri sendiri. Kita tak nampak barang tapi duit ada, Ray. So bila duit kita ni dalam dalam pelaburan ni, investment ni, bila duit kita ni, tadi kita dah belajar dia compound kan, dia beranak-beranak. Pada satu ketika, Ray, dia akan double, Ray. Dia akan double. RM10,000 jadi RM20,000. Macam mana tu? Ini adalah konsep rule of 72. Ini bukan konsep PNB, ya. Ini memang investment punya rule of 72. Apa rule 72? Rule 72 ialah dia akan memberi kita anggaran tempoh berapa lama duit saya yang ada ni boleh double up. So maknanya pada kadar apa dia mengambil faktor berapa pulangan. Katalah Ray, dulu-dulu kan Ray, Amanah Saham Malaysia ke Amanah Saham Bumi Putera ke, katakan kalau dulu-dulu dia boleh bayar 6%, ya, dulu 6%. Lain, ya, sekarang lain kan. So kita, sebab saya nak bagi example yang senang difaham, katalah
kita letaklah, tak kira lah kita letak kat ASB ke, kat ASM ke, kita letak kat mana pun, tetapi memberi pulangan 6% rate. Okay. So kita ambil 72 bahagi 6. Kita dapat 12 tahun kan, Ray? Betul, 12 tahun. So 12 tahun. Maknanya setiap 12 tahun, duit Ray tu yang kata Ray letak RM10,000 tu akan jadi RM20,000. Lepas tu tunggu lagi pada kadar 6%, duit yang sama RM10,000 tu jadi RM20,000. RM20,000 ni jadi RM40,000. Pada 12 tahun dan seterusnya ya Puan Nuri? Ya, yeah. So kita tengok contoh kalau kita tengok saya saja je bagi 6, nak rasa macam geramnya dulu-dulu ASB boleh 6. So macam menyesal tak sudah lah Rih. Tapi sekarang ni pada kadar sekarang katalah busuk-busuk pun katalah pada kadar 4.5%. Rih pun katalah mungkin Rih ada RM10,000 sekarang dalam ASM. Okay, siapa Encik Syarul ada RM10,000 dalam ASB tapi dia tak usik kan. So katakan kalau kita asyik bayar 4.5% je, biar je duduk dan diam. 16 tahun kemudian RM10,000 ni jadi RM20,000. Tunggu lagi 16 tahun, RM20,000 ni jadi RM40,000. So tidak mustahil untuk orang simpan duit sebenarnya, Ray. Tak mustahil untuk orang menyimpan duit. Tapi sebab yang mustahilnya sekarang ni lah macam mana nak stop orang daripada berhenti berbelanja. Shopping. Berbelanja. Terlebih. Itu yang agak mustahil tapi agak susah. Sebab itu kita kena ada transformation, transformasi minda untuk sayangi diri kita, untuk bagaimana kita nak transform cara kita berbelanja tu ni. Supaya kita transform, supaya kita boleh ada simpanan. Selalu Ray pernah dengar kan Ray? Kalau saya kan bila saya apa, bila saya bertemu orang ataupun tak payahlah dalam lift kat PMB tu, saya tanya ada buat potongan gaji ke, semua orang kata mana nak simpan puan, komitmen saya tinggi, betul tak? Betul. Komitmen saya tinggi, tak ada simpanan. Patutnya ya, pada orang-orang yang muda ataupun yang tak muda pun, tidak terlambat untuk mulakan simpanan ya, tak terlambat untuk mulakan simpanan. Ray, cuba Ray tengok ya, contoh ni kita simpan, katalah saya buat potongan gaji atau tiap-tiap bulan saya masuk 100 dalam akaun baby yang baru lahir. Ini menyesal jugalah sebab dulu masa ada anak-anak, masa muda-muda dulu anak-anak kecil tak buat ya. So saya katakan seorang baby kita lahir je, kita buka ASB, kita masuk 100 ya Reh. Okey, kita tengok yang dekat slide tu 30 tahun. Cuba kita bagi 2 Reh. 15 tahun. 15 okay. tahun. Okey. Kalau kita kata 15 tahun, maknanya jumlah terkumpul tu kita bagi 2 dalam berapa tu? Dalam 35,000 ada kan? 35,000. Betul Reh? Betul. 38,000. 38,000. Maknanya apa? Kalau kita letak RM100 dalam akaun ASB anak kita atau mana-mana ASM anak kita sejak lahir, setelah 15 tahun dia ada RM38,000. Maknanya cukup untuk pergi ke universiti, betul tak? Betul Puan Nuri. Tak perlu meminjam, tak perlu meminjam duit untuk anak pergi universiti kalau kita merancang dari awal. Dengan hanya, okeylah kalau 100 pun Ray, banyak sangat kalau anak 4 dan 400 kan. Kita letaklah RM50 je sebulan. Come on, kalau kita boleh order, saya terkejut jugalah ada sekali tu anak saya order apa makanan melalui GrabFood untuk 4 orang aja dah RM150. Terkejut. Tapi sebenarnya dia masih tanya, berapa you order ni campur-campur semua? Adalah, tak nak cakap. Tapi bila saya dah ambil tahu RM150, saya terkejut. Maknanya kalau kita mampu ya berbelanja seperti itu ataupun kita belanja duduk rumah seronok je, senang je, tak payah masak, kita order kan. Satu, kita sekali order untuk satu family saya rasa tak kurang RM50, betul tak Ri? Memang tak kurang RM50. Okey, apa kata satu hari tu RM50 kita tak beli, kita masak. RM50 ni kita masuk tabung anak. After 15 years, you akan ada berapa?
ada lebih kurang 16,000 cukup untuk pergi diploma sebenarnya. So penting sangat merancang diri, penting sangat merancang. Kalau kita pandai, kita leverage on kuasa compound dan kita akan menikmati rule of 72 kalau kita disiplin, kalau kita tidak selalu korek keluar dividen tu, Ray. Ini two takeaways hari ini, Ray. It's penting ni, Puan Nurin. Betul, sangat penting. That's why saya lah ya, mungkin saya nak share. Kalau kita amalkan tabiat ni dari kita mula bekerja, dari mula yang kita menabung sekurang-kurangnya 20% daripada gaji kita, insyaAllah, I rasa you will have on top of your EPF, on top of your gratuity, on top of your pension that you will receive, you akan ada lebih kurang RM500,000 dalam simpanan sampingan semasa you bersara. Kerana apa? Bila bersara tak ada duit, simpanan ni lah yang akan tolong kita. So macam saya ni memang tak ada pension, Ray, sebab saya ber-KWSP. So bila saya ber-KWSP, maknanya bila saya bersara, saya kenapa pension saya ialah daripada dividen ya, daripada dividen simpanan. Kalau banyak saya simpan, banyaklah saya punya pendapatan bulanan daripada dividen pelaburan yang saya buat semasa saya bekerja. Sebab itu saya kata kita kena plan untuk bersara dari mula kita bekerja supaya kita boleh bina tabung yang besar. Lepas tu kalau kita bersara, kita nak relax lah, Ray. Tak naklah bekerja, betul tak? Betul. Kita nak pergi spa, kita nak pergi retire in style, nak pergi jalan sana, jalan sini kan. So tapi dengan tidak menggunakan simpanan pokok. Simpanan pokok jangan usik, biar pokok ni berbuah tiap-tiap tahun. So maknanya kalau umpamanya macam kalau saya simpan duit di Amanah Sun Malaysia Berhad dalam unit amanah, maknanya bila saya bersara, PMB dah kena bayar pension saya. Betul tak, Ray? Dengan memberi dividen ke atas simpanan. Itulah. So kita kena manfaatkan, Ray, kuasa compound dan menikmati the rule of 72. Saya agak tertarik dengan contoh tadi ya, Puan Nuri. Itu baru RM100 sebulan. Sekiranya pendapatan kita bertambah tu, mungkin simpanan pun mungkin kita boleh tambahkan ya, Puan Nuri. Tidaklah stagnan je 100 setiap betul bulan. Betul. Ini nak share juga ni. Pendapatan yang naik, perbelanjaan yang naik, simpanan tak betul naik. Yes. Betul. Betul sangat, Ray. Kerana saya selalu tanya, dah buat potongan gaji ke dekat kan dekat ofis saya? Dah, Puan. Tu dia nak action lah. Dia kata saya dah buat potongan gaji sejak saya mula kerja lagi, Puan. Dah 20 tahun. Saya kata, you buat berapa potongan? Saya buat 100, Puan. Lepas tu kan dia, saya pun tengok dia tengok. Saya kata 100 masa you mula bekerja. Sekarang dah 20 tahun. Berapa kali dah gaji kita naik? Sepatutnya you kena tambahlah potongan gaji masuk ASB tu atau ASM. Betul tak? So ramai di antara saya, macam Ray cakap tadi, bila gaji kita naik, pangkat kita naik, gaji kita naik. Tetapi simpanan kita tak naik-naik. Simpanan kita tak naik-naik atau tak ada langsung, tak mulakan langsung simpanan. So what do you do? Bila you punya gaji naik, oh dah action dah, kita naik pangkat, gaji banyak. Apa yang kita buat? Selalunya apa yang berlaku, dah saya kata tadi, simpanan tak naik-naik atau tak ada, apa yang naik? Perbelanjaan. Wah, lifestyle pun dah bertukar. Betul tak? So kalau dulu kita makan restoran A yang mungkin kita beli apa, teh tarik dalam plastik, kopi dalam plastik, sebab kita dah naik pangkat, gaji dah lebih, tak main lah apa sedut air teh tarik dalam plastik, kita pun dah pegang cawan. Betul. Tapi pada saya, saya pernah cakap kan dekat PNB tu dia ada San Francisco Coffee. So saya tak nak lah sebab mahal. Satu kopi kecil tu pun RM20. Kalau saya buat sendiri, percuma. Ataupun saya beli 3-in-1 barulah 50 sen satu paket. Betul tak, Ray? Ya, betul. Saya cakap dekat dia orang yang mana yang minum kopi, saya kata satu hari saya nak ambil cawan tu, tak kisahlah cawan apa yang berjenama kopi tu, saya letak kopi lain suruh dia minum. Dia pun tak tahu tu kopi apa. Betul tak, Rik? So saya kata, so maknanya bila you naikkan taraf kehidupan, you naikkan lifestyle you, you kena berbelanja lebih. Tapi yang untungnya siapa?
Yang untungnya siapa, Rik? Orang yang kita bagi duit itulah. Betul tak? Yang kita berbelanja. Kalau macam sekarang ni kita bershopping-shopping online, so kita menganyakan orang yang bershopping tu, dia tak habis-habis. Dia tak habis-habis dengan gimmick untuk tarik kita untuk belanja. Eh, duit tu dalam tangan kita, Rik. Kita kena control. Ha, lantaklah dia, biar dia nak 10-10 ke 11-11, saya tak kisah pun. Lantaklah dia. Tapi sebab saya nak duit saya dalam simpanan, dalam tangan saya, supaya saya boleh gunakan kemudian hari. Saya boleh gunakan waktu kecemasan. Betul tak, Rik? So, kekuatan mental tu kena ada, Puan Nuri, ya? Kekuatan mental. Ya, iman kena kuat, Rik. Bila shopping ni, iman kena kuat, Rik. Iman kena kuat. Tapi insyaAllah lah, kita dah terbiasa kan, sebab COVID duduk rumah. Orang kata boleh keluar pun, saya rasa pernah juga lah sekali saya keluar, saya tak tahu apa nak buat. Macam orang hilang, tak tahu apa nak pergi, tak tahu apa nak beli, sebab dah terbiasa tak beli barang kan. So kena kuat, Rik. Tapi bila kita mulakan, insyaAllah kita seronok tengok kan. Kita seronok tengok duit kita bertambah. Dan biarlah dia nak shopping-shopping lah, tapi kita seronok tengok duit kita meningkat. Sebab sekarang ni kan dah ada apps kan, Rik, kan? MySMB kan? So tiap-tiap hari sebelum tidur ke, bila-bila sambil makan, tengok berapa duit. Oh, tak cantik ni, tak cantik, kena tambah RM10 bagi dia cantik. Tambah. Memang seronok beri. So kita kena sayangi diri kita lah. Kita kena simpan duit untuk kita bertahan ya, hingga ke akhir hayat. Tak menyusahkan orang ya. Kita tak menyusahkan orang. Jadi kita kena ada our own financial freedom. Lama ni kita bercakap pasal kuasa kompaun ni, Rik. Betul, sebab memang cukup menarik, Puan Nuri, sebab belajar tentang kuasa kompaun and the rule of 72. Sebab tak pernah dengar sebelum ni kan, Puan Nuri. Bila kita nampak duit kita ni berganda ni, kita rasa happy. Tapi syaratnya jangan masuk duit bulan ni, bulan depan kita keluarkan pula. Simpan for long term. Puan Nuri, kita faham ya, macam pelaburan dan simpanan ni memang amat penting pada kita. Kalau boleh tu kita jangan berbelanja lebih daripada kemampuan kita. Namun Puan Nuri, ada juga kita kata perbelanjaan tu kita tak dapat nak elakkan. Contohnya pinjaman pembelian kenderaan. Walaupun pinjaman pembelian kenderaan tu menjadi salah satu punca rakyat Malaysia jadi muflis seperti yang Puan Nuri terangkan tadi kan. Tapi macam zaman sekarang ni, kenderaan ni macam dah jadi satu keperluan. Dapat kerja je, perkara pertama yang bermain di fikiran kita ialah nak beli kereta apa. So what you think about this, Puan Nuri? Macam mana sebenarnya kita nak rancang perbelanjaan kita ni? Rik, bila saya dengar pasal apa ni, beli kereta ni kan, saya geram tau. Sebab dulu kita tak ada pengetahuan kan. Kalau saya tahu dulu, agaknya saya pakai lagi kereta yang pertama, Rik. Tak nak kita jaga, kita pakai selagi boleh jalan. Betul tak, Rik? Sebab ini satu slide saya nak share ya, slide ni ya. Pinjaman kereta ni adalah satu pinjaman yang saya kata tidak produktif ya. Sebab macam saya cakap tadi, dia adalah satu pinjaman yang tidak produktif, dan pembelian kereta ni adalah satu komitmen yang famous. Dia selalu menjadi komitmen yang pertama. Orang yang belum bekerja, dia dah cakap, pernah tak kita dengar, nanti saya dah kerja, saya nak beli kereta ni. Betul tak? You dengar. Lepas tu bila bekerja je, terus beli kereta. Tengoklah banyak mana gajinya. Kalau gaji dia banyak, kata berapa, RM3,000, mungkin tak main lah, tak nak belilah kereta yang paling murah walaupun baru, tak nak. Terus nak beli kereta seperti apa dia ya? Orang suka, budak-budak muda suka beli kereta apa ni? Honda Jazz. Dulu tak nak lah beli apa, kancis. Sekarang tak ada kancis. Sekarang ni apa Azia? Apa saya tak tahulah kereta-kereta. Myvi ke, tak nak. Terus nak beli. Oh, tak nak beli kereta terpakai. Itu macam pelepuk jugalah kat kepala kita kan. Sebab dulu kita macam tu juga kan. Wah, kerja bank. Kerja bank lah, kerja tu lah, nak belagak, nak beli kereta mahal-mahal. Kau katalah beli kereta Honda ke, kereta apa ke, Toyota ke, apa ke. So katakan, dan ia menjadi satu komitmen yang pertama. Itulah komitmen yang diimpi-impikan. Betul tak? So slide ni saya nak terang ya, betapa kurang cerdik, nak cakap perkataan tu, tak nak kurang cerdik.
Memang saya menyesallah, ya, dan saya akan buat ramai orang menyesal lepas ni. Okay, sekarang saya nak share. This is one sharing supaya anda lebih peka dan anda berhati-hati apabila hendak membuat pembelian kereta atau pinjaman kereta, ya. Yeah? Okey, kata ya Ray, katalah kita dah dapat gaji, naik pangkat, lepas tu kita ada lebih ni. Sebab naik pangkat kita ada lebih 800. Ya. Kita ada duit 800 cash lebih. Apa kita nak buat, Ray? Mungkin Ray, saya selalu dah share dengan saya share dengan Ray, simpan duit Ray, simpan dekat Amanah Sam Malaysia, simpan kalau yang saya kenal siapa, saya cakap dekat kod nama dia Rukiah ke apa ke, simpan kat ASB, saya katakan. Mastura simpan dekat ASB. Lepas tu, okay, kalau dia dah ada celik, dia ada ilmu perancangan kewangan, betul lah kata Puan Nuri hari tu saya ada attend seminar sembang-sembang. So dia ada duit ekstra, 800 dia akan melabur, dia akan simpan. Okay, 9 tahun dia akan simpan. Okay, untuk tempoh 9 tahun. Kenapa 9 tahun? Kerana pinjaman kereta maksimum 9 tahun. Betul tak, Ray? Saya rasa lah kan? Ha, 9 tahun. So katalah Ray ni simpan di Amanah Saham Malaysia 3. Okay, Ray daripada kadar 4.5%. Okay? So Ray tak jadilah, Ray pakailah kereta. Buat apa nak tukar kereta, pakai, tak payah. Ada duit 800 cash pun, sebab ada peluang lagi dalam Amanah Saham Malaysia 3 ke, ada peluang lagi melabur dalam SB, masuk 800, betul tak? So tiap-tiap bulan pergi dekat MySMB, buat auto labur 800 atau pergi buat potongan gaji, masuklah dalam pelaburan seperti ASB atau Amanah Saham Malaysia atau mana-mana instrumen yang selamat 800. Pada hujung tahun 9 tahun, Ray, hujung tahun 9 tahun, selepas 9 tahun, kalaulah simpanan ASB tu ke, Amanah Saham Malaysia ke, bagi pulangan 4.5%, Ray terkejut tak ada? Kalau saya kata Ray ada 106,000. Oh, banyak tu Puan Nurin. Ha, 106,000. Saya nak share, ya. Kalau anda semua tengok, ya, laporan tahunan, katalah sebab dalam unit amanah SMB ni ASB adalah tabung yang paling besar, okey, dan paling ramai. So kebanyakan, ya, kebanyakan lebih kurang mungkin dalam ramai di antara berjuta orang bawah 5,000, ya, lebih kurang lebih 70% bawah simpanan 5,000. Okey, itu saya tak kata bawah 1,000 pun berjuta-juta orang. So maknanya kalau kita amalkan tabiat menabung, tabiat menyimpan, kita ada celik pelaburan, kita simpan, kita tidak akan tergulung dari orang yang tidak ada simpanan. 9 tahun je bang, simpan duit 800. Okeylah kita ambil separuh, 400 je pun dah ada 50,000, betul tak, Ray? So 9 years, ya, kita akan terkumpul 106,000. Alright, kita tengok ni. Ni saya lah kot dulu katakan kononnya. Ada duit 800 lebih, terus nak beli kereta, tak tahulah jenama apa-apalah kan, yang bayar 800. Kebanyakan orang akan tergolong dari golongan yang nombor 2 ni, Ray. Ui, duit besar, duit banyak, beli kereta besar. Okay, belilah kereta, bayar, tak ada simpan. Habis-habisan kereta secantik, sebesar, semewah, sejenama, beli je lah 800. Okay, dengan 800 bayaran setiap bulan. Pada hujung 9 tahun, Ray, orang yang nombor 2 ni tak ada pun simpanan langsung sebab dia habis-habisan kat kereta. So kereta dia pula susut nilai, betul tak, Ray? Liability, so, ya. So kerugian lah. Itu dia kata, oh saya beli kereta RM70,000, oh saya jual balik RM25,000. Okay, maknanya dia kerugian berapa ribu tu? Dia kerugian dalam RM45,000, betul? Bukan, sebenarnya dia lagi kerugian banyak, kerana kalau dia ambil 9 tahun pinjaman, saya rasa dia punya interest pun tinggi. So you rugi interest, you rugi susut nilai, lepas tu duit dalam tangan tak ada. Kebanyakan orang tergulung dari kalangan nombor 2 ni sebab tidak ada pengetahuan. Kalau ada pun tak nak praktiskan.
Dia adalah tahu, dia tahu mak dia pun dah cakap suruh simpan duit, tapi tak apalah muda lagi, tak apa. So dia berhabisan pada ujung 9 tahun, kereta habis bayar, dia tak ada duit cash, tetapi orang sebelah dia nombor satu tadi dah ada 106,000. Okeylah, tak apa Reh, mungkin saya perlu kereta, okay, kena jalan MRT jauh, kena kereta, tak macam mana pun mesti ada kereta. Pada saya, kereta asalkan dia jalan, dia kereta. Betul tak, Reh? Betul. Pada saya, sebab saya kadang-kadang saya senyum je. Kita bawa kereta Avanza, saya bawa kereta Avanza, tapi saya tengok kereta yang rosak tu BMW ke Mercedes ke, saya senyum aja. Doesn't give you a purpose. Betul tak, Reh? Yes. Tapi Avanza saya raju je sampai je PNB. Tapi yang orang yang kawan kita naik kereta tak apa-apalah, ada Volkswagen ke, kereta apa-apa pun, mahal pun, kena tunggu tow truck kat sebelah tu, tak sampai pun PNB. Kan? So maknanya saya perlu kereta. Okey, katakan saya beli Avanza. Avanza saya tak nak, saya sebab saya nak beli Jazz juga, saya nak bawa juga Honda. Tak kira lah Jazz tahun berapa, betul tak? Nama Honda Jazz. So saya akan beli kereta terpakai Honda Jazz. Kawan kita nombor dua tadi beli yang baru. Saya pun nak jugalah macam kawan macam Ray nak beli Honda Jazz, saya beli Honda Jazz terpakai. Saya bayar RM400 sebulan. Ray bayar RM800. RM400 ni dia saya akan masuk dalam simpanan. So kalaulah pada hujung 9 tahun Ray ada kereta buruk tadi, tapi saya adalah juga ada dua. Kereta pun ada, simpanan pun ada, berjumlah lebih kurang RM53,000. So can you imagine Ray, kalaulah kita dah bekerja berapa tahun? Kita dah kerja berapa tahun? Katakan dah kerja 30 tahun ni. Kalau kita kerja 30 tahun ni, kita dah kerja 30 tahun, kita dah tukar kereta 3 kali ni setiap 9 tahun. Betul tak? Habis bayar tukar kereta baru. Cuba kira, cuba kira the opportunity of investment tu. Katalah okeylah beli kereta ni, kalilah 53,000 kali 3 berapa? Ada lebih 150,000, betul tak Ray? Kenapa di antara kita ramai aja simpanan kita tak sampai 1,000, tetapi kita mampu berhabis-habisan untuk berbelanja untuk beli kereta tapi tak ada simpanan? Sepatutnya kita perancangan kewangan ya, yang dia perancangan kewangan ni saya ada lesen perancangan, dia banyak aspek. Kita ada simpanan, kita merancang untuk itu, untuk ini, protection, kita punya apa nak buat pula bila nak mati, kita nak buat itu, kita kena merancang. Tetapi kita tak payah cakap yang benda tu dulu, sebab saya rasa untuk kita merancang benda-benda lain, kita kena mulakan dengan simpanan, betul tak Reh? So kita kena merancang, kita kena merancang. So saya rasa kalau saya tengok slide ni memang tak rancang lah dulu. Wasit tukar kereta dah berapa ratus ribu kerugian. Kira interest dia sekali. 3 biji kereta, kira interest dia. Berapa kita rugi? Kalaulah saya kata tu, saya kata kalau kita boleh simpan duit rate 400 pun ada 150,000. So and this is the wrong commitment. Patutnya the first commitment kita ialah saving should be your first commitment, kerana saving should be your first spending. Itulah Reh. Saving must be your first spending before you think what car you want to buy, what house you want to buy, what kind of holiday you want to go. So saving tu mesti ada ya Reh. Saving sangat penting. Yes. Ya, kalau kita ada saving, ya kita boleh pun kata kita boleh elak banyak masalah. Banyak masalah. Dan saya rasa kalau kita ada wang yang mencukupi, kita tahu kita ada cukup wang, saya rasa tu adalah satu ubat apa rahsia kot untuk jadi awet muda Reh. Kita rasa tenang, kita rasa tenang. So kita kena simpan lah ya, sayangi diri anda lah. So kita kena ada tabung kecemasan, tabung persaraan, tabung macam-macam lah, buat banyak tabung. Supaya kita boleh melalui setiap fasa, setiap krisis dengan tenang.
Itu risiko yang lebar tu. Bila cakap pasal kereta ni, expected ni. Gerah pun ada sebab banyak duit kita rugikan eh. Betul. Memang menarik ya fakta yang dikongsi oleh Puan Nuri. Boleh dikatakan ramai di antara kita yang pernah berhadapan sebenarnya Puan Nuri dengan situasi-situasi yang Puan Nuri terangkan tadi. Seperti nasihat Puan Nuri tu, rasanya kita kena fikir betul-betul sebelum berbelanja supaya ada simpanan. Jangan belanja habis setiap pendapatan sebab kita kadang-kadang nak maintain lifestyle. Kadang-kadang nak compete dengan rakan ke kawan-kawan kita. So maksudnya kita simpanlah untuk persaraan. Bercakap tentang persaraan juga Puan Nuri, perkongsian ni mungkin membuka ruang kepada penonton kita untuk berfikir lebih jauh ke hadapan, iaitu merancang persaraan mulai hari ini. Mungkin ramai di antara kita ni kita rasa terlalu awal lah untuk merancang persaraan. Mungkin rasa macam tak ada keperluan ni sebab baru je masuk kerja. So apa pandangan Puan dalam hal ini dan kenapa penting untuk kita merancang persaraan from day one kita bekerja? Okay, bila bercakap persaraan ni, kita semua akan melalui dia ya. So bila saya tengok, bila saya cakap pasal persaraan, this is saya punya pendapat dia ni. Persaraan tu, the word persaraan tu bukanlah pada kita umur bersara 55 ke 60 . Kerajaan 60 juga kan, sama macam swasta 60. Actually persaraan tu kita boleh definisikan apabila kita tidak boleh bekerja lagi, kita tidak mampu menjana pendapatan. Tu bersara. Maknanya dalam kan. So saya pun terfikir alhamdulillah lah kita sampai ke tahap ni umur ni, sebab kita tengok kadang-kadang kawan-kawan kita kiri kanan, saudara mara kita yang terpaksa dibersarakan. Maksudnya apa? Maknanya mereka tidak mampu bekerja, tak boleh kerja pun sebab atas sebab-sebab kesihatan. So bila berlaku macam tu ya Re, bila berlaku sebab-sebab atas kesihatan, kita punya thinking yang kita bila saya bersara saya akan dapat pension 5,000. Betul tak? Saya akan dapat pencet 3,000. Tapi ni kalau kita terpaksa dibesarkan pada umur bawah umur 60, dia tak sampai tu kan ni kan? Dia akan ikut gaji terakhir, betul ke? Dia akan ikut mungkin gaji terakhir. Taklah 5,000, mungkin 2,000, mungkin 1,000. Betul tak ni? Sebab kita muda lagi. So kalau bila cakap bersara, so kita kena prepare dari awal lagi. Kita kena prepare dari awal. Dan saya nak berkongsi ni my own opinion ya. So kita minta-minta kita panjang umur. So ramai juga bila saya cakap bersara, simpanlah duit untuk nanti nak pencen bersara. Itu ramai orang, saya pernah kena customer kata, buat apa nak simpan duit banyak-banyak, mati tinggal juga. Betul tak Ari? Selalu mindset macam tu. Buat mindset. Apa nak simpan duit? Baik, enjoy. Yes, tapi pada saya, umpama tu nak buat mati tu ialah, pada saya nak buat mati tu maknanya sampai saya dikebumikan. Maknanya duit saya cukup untuk dikebumikan, untuk saya bersara untuk selama-lamanya. Tu penting. Sebab kita dah besar tak ada duit ni. So kita tahu daripada kita punya fakta daripada sumber jabatan perangkaan, kita kata saya rasa ni lelaki kot. Dia jangka hayat ni 75 tahun. Saya rasa perempuan lagi lambat sikit mati kot ni 80 rasanya. So ni lelaki 74 75. Perempuan 80. Maknanya kalaulah kita nak lahir, kita nak bersara dan hidup ya. Kita akan hidup lebih kurang, kita ambil lelaki punya kadar umur 15 tahun kita nak hidup lagi selepas bersara, dah tak ada gaji lagi. 15 tahun nak hidup. Itu kalau mati pada 15 tahun. Kalau lama nak hidup, kalau kita panjang umur, kita sihat, hidup sampai 90 tahun, 80 tahun, maknanya kita ada masa yang lama setelah kita bersara. So bila kita hidup lagi lama selepas bersara, maknanya kita perlukan keuangan, kita perlukan sumber keuangan. Betul tak Ari?
Kita perlukan. So kalau kita tengok apa, KWSP pun ada buat belanjawanku, dia ada buat survey ya, pada tahun 2019. Dia kata suami isteri yang bersara perlu, ini sekarang ni, ini sekarang, itu yang dia kata kita kena bersara, kita kena ada RM240,000 kalau kita simpan pada kadar berapa peratus ke 4% ke, kita mungkin dapatlah RM3,000 reh, betul tak? Kalau kita simpan, kita dapat RM3,000 sebulan, RM36,000 macam tu, betul tak? So kita kita kena ada, okay, kita kena ada simpanan asas, so kita cukup untuk mungkin menjana, tak kira lah. So kalau kita tak cukup, kita kena ada sampingan, tu yang saya kata tadi, kena ada simpanan sampingan supaya kita kalau kita perlu, suami isteri ini dia perlukan RM3,000 kalau dia tak ada hutang. Kalau dia ada hutang, sebab itu saya kata kalau dah umur 40-50 tu jangan buat hutang baru. Jangan beli kereta baru, jangan buat hutang barulah. Apa-apa hutang pun, kita kena plan, kita kena habiskan hutang sebelum kita bersara, okay? Ataupun kita mungkin terlambat sikit beli, kita kena make sure kita, bila kita bersara, kita ada cash untuk settlekan semua hutang kita, kredit kad kita, hutang rumah kita, hutang kereta kita. Ya, yeah, so kita tak nak hutang. Kalau tak, tak ada hutang, kita perlukan RM3,000. Makan, minum, pakai. Sekarang ni dah ada phone canggih. Okay, nak bayar duit bil phone, nak bayar duit apa, data line. So kita kena ada RM3,000 tu kalau tak ada hutang. So maknanya apa? Maknanya kalaulah saya bersara dapat je graduiti RM100,000. Ni ramai juga orang dapat graduiti, nak rasalah duit ni, nak rasa tu lah, nak rasa ni. Terus belanjakan graduiti. So tak ada duit nanti kan. So maknanya kalau kita ada RM100,000, okay, kita tengok dekat slide dia warna biru tu, kita nak simpan RM100,000, tak cukup tu tau. Kalau nak simpan RM100,000, forget about EPF, forget about pension. Ni nak simpan dekat dengan kita ya. Kalau kecemasan kita boleh keluar. Nak simpan RM100,000, okay. Maknanya mula dari sekarang umur 25 Ray, kena membuat simpanan sekurang-kurangnya RM98,000. Tak banyak tu Puan Nuri. RM98. Buatlah berapa, ramai saya rasa. Ramai di antara warga apa, penjawat awam tidak ada, mungkin tak buat pun potongan gaji simpanan ni. Betul tak Ray? So dengan RM98,000 akan terkumpul RM100,000 Ray. Tetapi Ray, kalau itu je nak simpan sebab nak joli lebih, simpan RM98 nak RM100,000, tetapi bila dah tua kita nak belanja RM3,000. Kita make sure lepas 3 tahun kita mati sebab tak cukup duit. So maknanya kalau kita nak hidup lama sikit, kalau kita tengok table tu Ray, kita nak simpan, kita nak hidup 22 tahun, maknanya saya nak hidup sampai, umur saya nak hidup sampai 82 tahun, okay? Saya bersara 82 tahun, lepas saya bersara nak hidup 22 tahun, saya kalau nak dapatkan RM3,000 sebulan tu, saya kena lebih kurang ada RM500,000 pada saya bersara, atau graduiti saya kena usik. Duk dan diam, jangan usik. Kalau anda rasa graduiti anda tak sampai RM500, maknanya anda kena, katalah graduiti RM300, eh. So nak dapatkan RM500 ni sebab nak hidup 22 tahun, kenalah simpan RM200 lebih kan? So kenalah simpan RM196 sebulan dari umur 25 tahun. Kalau sekarang 50 tahun baru nak mula, kenalah lebih. Faham tak? Kena double lah Puan. Patut lebih dari double ni sebab dah 50. 50 betul. Ini 25 tahun kan kita nak, lagi 35 tahun. Kalau kita ada 10 tahun maknanya kita kena lebih. So maknanya lebih. Kalau kita nak forget about the gratuity, forget about the pension, you want to have your own saving emergency fund RM500,000. Maknanya anda boleh buat, boleh capai kalau simpan lebih kurang RM500 lah Ray. Kalau kita boleh beli, boleh bayar kereta tadi RM800, takkanlah tak boleh simpan RM500. Betul tak Ray?
Betul, Puan So, Nuri. kalau maknanya, kalau kita belilah kereta terpakai atau kereta yang murah sikit, bayar RM500, lagi RM500 tu kita simpan dalam ASB atau Amanah Sound Asia atau instrumen seumpamanya yang selamat, kita akan ada half million. Which is not impossible. Tak kiralah instrumen apa pun. Tapi kita kena disiplin menyimpan. So kalau kita cari, katalah kalaulah kita dapat instrumen ni bayar 4.5%, so kita simpan 500 sebulan, kita akan ada half million. What more if you simpan 1,000 sebulan? Maknanya senang saja nak ada 1 juta. So kalau 1 juta, tak kira lah ya, kita campur kalau ada 1 juta gratuity, 1 juta simpanan ada 2 juta. Tapi katalah tak ada gratuity campur simpanan ada 1 juta. Katakan pada kadar ya, pada kadar 5%. Maknanya simpanan 1 juta, 5% kalau simpan, kita ada 50,000 setahun. Bagi 12, 4,000. 4,000 apa orang kata income kita, passive income setiap bulan, Ray. Kalau macam tu kita bolehlah hidup sampai 22 tahun, Ray. Dengan tak ada hutang ya. So kalau kita tak ada duit, kalau kita dapat gratuity kita belanja, lepas tu simpanan pun tak ada sebab kita asyik happy-happy je kan. Habis bulan, habis gaji, shopping tak habis-habis. 10-10, 11-11, 12-12, 1-1, 2-2, 3-3. Duit kita habis, then kita tidak boleh hidup selesa setelah bersara. So what happen is that lepas bersara terpaksalah bekerja lagi. Kalau ada orang nak ambil, kita bekerja. Kalau tak ada orang ambil bekerja, kita nak buat apa? So kita tak cukup. Ya. So kita tengok, kalau kita ada RM300,000 pun, pada kadar RM3,000 belanja, ini sekarang Ray, RM3,000. Tahun ke depan mungkin inflation mungkin RM3,000 tak cukup ya, Ray? Dengan medical expenses pun, Nuri, sekarang yes, semakin meningkat. So bila Ray mention medical expenses tu, saya nak remind jugalah. Okay, macam orang swasta, dia ada EPF. Kalau dia tak ada insurans, kalau dia sakit, dia terpaksa pergi ke hospital kerajaan, atau kalau tak boleh tunggu, dia nak pergi private, dan dia kena kena guna duit EPF, duit simpanan yang ada, betul? Betul. Tapi bila saya bercakap dengan penjawat awam, dia kata, Puan Nuri, kita orang free. Yes, saya cakap. Memang free, saya cakap. Saya nak share ya. Makcik saya, dia penjawat awam bersara. Umur 83. Penjawat awam. Dia bersara, ada pension. Memang dia free. Bila pergi bila kita pergi hospital, free kan, Reh? Bila kita dapat ubat, free kan, Reh? Free. Tetapi bila kita balik, ubat gaji kita ada. Bila kita jumpa doktor, kita free. Bila kita balik, keperluan kita, kita sakit. Perluan kita nak dia kena stroke, nak beli tongkat. Peralatan sokongan ya? Yes. Lepas tu kalau nak kita bedridden, nak beli pampers. Kita nak beli ubat lain, vitamin. Kita nak beli apa tu? Makanan, kalau tak boleh makan nak beli susu sebab saya pernah supplement. Yes, supplement. Datuk saya stroke bertahun-tahun, berbelas tahun, saya kena buat susu, beli susu. Susu tu tidak murah dan itu tidak di cover oleh pension kan? Itu kita kena beli sendiri. So sebab itulah kita kena ada tabung, kita kena ada simpanan atau pelaburan sampingan. Sementara kita masih sihat, boleh bekerja, kita kumpullah duit kita, betul tak, Ri? So that duit ni boleh menolong kita bila kita perlu. Tetapi kalau kita asyik bershopping, cuba tengok dalam kita duduk COVID ni, banyak barang dalam almari, tidur je duduk situ ha. Tak boleh bantu kita. Kalau saya perlu susu, saya perlu pampers, saya tak boleh guna baju, tak boleh guna handbag tu, tak boleh guna. Memang tak boleh guna langsung. Betul tak? Betul. Memang betul. So, duit ni, dia masih dalam, jangan takut untuk menyimpan ya. Kerana, Pak kata pembantu saya, kalau kita simpan duit kak, duit tu masih lagi dalam bentuk duit. Kita boleh tukarkan dia jadi sesuatu. Kita boleh sedekah, kita boleh guna masa kita sakit, kita boleh beli benda lain yang kita perlu besok hari.
Tetapi Kak, kalau kita beli barang, kita pakai je, tak boleh guna bila kita perlu benda lain. Kita tak boleh convert barang-barang tu daripada daripada baju ke duit. Tu lagi dia perli saya lah Kak, baju kakak ni kalau satu lemari ni boleh tukar jadi duit, kakak kaya, dia kata. Betul tak Ray? Kalau kita tengok nak, kita tidak perlu. Kita tidak perlu membelanjakan, membeli barang yang impulse buying, barang yang kita tak perlu, guna je barang yang ada. So, duit yang ada tu kita boleh simpan. Tu saya nak tanya warga KPM, semua nak kaya kan Ray kan? Siapa tak nak kaya? Cuba. Cuba cakap saya. Ha. Adakah orang tak nak kaya Ray? Semua nak kaya pun Ray. Kaya. Kalau nak kaya saya tanya Ray balik ya. Kalau nak kaya mesti ada banyak apa ni? Simpanan pun ni. Kita kena banyak menyimpan eh. Banyak duit kan? Banyak duit. Kalau kita nak banyak duit tu, kita kena buat apa ni? Kena menyimpan, melabur. Kita kena menyimpan lah. Tapi di bibir kita, saya nak kaya, saya nak kaya, saya nak kaya. Saya nak banyak duit. Tetapi bila ada duit, kita habiskan. Yang kaya siapa? Orang yang menjual barang kat kita. Betul tak ni? Betul, Puan Nuri. So, kita kena sayang duit kita, kita kena simpan duit kita, belanja berpada-pada, kita hidup secara sederhana, kita kena mengamalkan penjimatan dan sebagainya supaya kita ada lebih lebih duit untuk kita menabung, kita gunakan masa kita bersara. Itu sangat penting eh. Kita mula dengan simpanan dulu sebelum kita pergi ke tahap-tahap lain complicated punya investment. Kita simpan di tempat yang selamat. Pada saya, kalau selagi Ray, ASM Ray tak penuh, selagi ASB tak penuh, jangan cubalah melabur di produk-produk yang berisiko tinggi. Okay. So sebab saya kata alah, diorang selalu kata Puan Neri kalau simpan tak nampak apa benda tak nampak. So saya kata dia memang dia tak nampak, tetapi dia akan timbul, dia akan dia masih dalam bentuk duit bila kita memerlukan. Betul tak Ri? Kerana kalau kita beli barang, barang tu je kita simpan. Tetapi kalau kita simpan duit, bila-bila masa kita perlu, dia ada di situ dan kita boleh keluarkan untuk kegunaan yang sepatutnya. So saya sure lah, saya harap semua warga KPM akan menjadi seorang pelabur yang celik, yang peka mengenai kepentingan perancangan kewangan dan kita amalkan. So kalau kita ada ilmu perancangan kewangan ni, kita boleh sebarkan, kita boleh turunkan ilmu ni kepada anak kita, cucu kita, supaya mereka akan lagi lebih celik daripada kita dan mereka akan tahu bagaimana nak menggunakan ataupun merancang kewangan mereka supaya mereka boleh hidup lebih selesa. Itulah saya punya penjelasan mengenai pentingnya penabungan ya. Tak kira waktu, tak kira masa dan tak kira bila, tak kira banyak atau tak kira sikit. Ray boleh mungkin gaji Ray lebih banyak daripada saya, tetapi sebab saya menabung lebih daripada Ray, saya akan bersara dengan lebih selesa daripada Ray. Itu contoh dia Ray. So penting sangat penabungan ni, penting sangat menyimpan duit. Pentinglah, memang penting sangatlah. Tak tahu saya nak discuss macam mana, sangat penting. Sangat penting Ray. Betul lah, memang sangat menarik dan jelas ya penjelasan Puan Nuri tadi. Mungkin ramai di antara kita pun dah mula terfikir cukup ke tak simpanan yang ada sekarang ni, atau mungkin dah sedia merancang kewangan untuk persaraan walaupun dah ada banyak masa lagi sebelum kita nak persara. Puan Nuri, bila kita bercakap tentang kewangan ni satu skop yang besar dan penting. Bila kita start bercakap je tentang financial planning ni, selalu tak cukup masa. Seperti juga hari ini, masa berlalu dengan begitu cepat sekali dan sebenarnya kita dah sampai ke penghujung sesi webinar hari ini Puan Nuri. Banyak lagi kita nak, kalau lain kali lah ada waktu peluang kita boleh share lagi kan?
Betul, mungkin kita adakan satu lagi webinar selepas ni Puan Nuri ya. Tapi sebelum kita mengakhiri sesi webinar hari ini, mungkin Puan Nuri ada apa-apa pesanan kepada penonton sebagai panduan mereka mengatur strategi kewangan supaya membuat keputusan yang lebih bijak? Silakan Puan Nuri. Okey Ray, saya harap semua warga KPM akan mulalah ya membuat apa simpanan penabungan untuk semua apa ni untuk orang kata perbelanjaan kita, kita kena belanja dengan berhemah. Kita kena bagi prioriti ya kat mana yang mana penting seperti education, medical, kita kena put aside. Jangan kita, orang kata jangan amalkan impulse buying. Kita tak perlu beli apa yang on sale eh, kalau kita tak perlu barang tu. So saya harap warga KPM mula menabung, tambahkan penabungan. Dan lastly I would like to say let your money grow but don't let it go. So keep it to yourself. Selamat melabur. Terima kasih Puan Nuri atas perkongsian tips-tips kewangan dan pesanan yang amat menarik tadi. Secara keseluruhan kita dah dapat dia satu gambaran yang cukup jelas tentang pengurusan kewangan peribadi yang lebih teratur untuk menjalani kehidupan kita yang lebih tenang dan terurus. Diharap sesi webinar yang dijalankan ini dapat memberi satu pendedahan perancangan kewangan yang lebih meluas khususnya kepada seluruh warga KPM kita. Para penonton yang dihormati sekalian, kini tibalah kita ke penghujung sesi webinar hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panel kita iaitu Puan Nuri yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita bagi menjayakan program ini. Terima kasih juga ya kepada yang berusaha Dr. Hajah Ruzia binti Abdullah, pengarah bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan KPM kerana sentiasa memberi sokongan dan bimbingan yang berterusan dalam menjayakan apa-apa aktiviti literasi kewangan di KPM. Terima kasih juga kepada semua penonton kita yang kekal bersama sehingga penghujung sesi webinar ini. Tidak lupa juga kepada semua pihak yang terlibat dalam menganjurkan sesi webinar ini. Terima kasih, semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang.